Okay, assalamualaikum and welcome to my channel Sky. So everybody, please stay safe. Kita jaga kita. So jangan ke mana-mana. Ikut SOP. Okay guys, tentu korang dah biasa tengok aku buat video sebelum ni. Okay, video collection PS3 games, Xbox 360 games punya collection, dan juga love song collection macam ni. So hari ni aku nak tunjuk lagi collections. So stay tune, okay, dan jangan lupa untuk subscribe channel Smart Li. Dan juga lagi satu, please share, okay, share my video. Dan as you can see, this is also the product yang I'm selling and jual online. So korang boleh tengok detail dekat description nanti. Sebab ada susu mais, ada skin dessert, ada Euphora lipstick and Euphora mascara. Okay, itu antara produk yang aku jual dekat online, dekat Shopee sekali. So back to the apa yang kita nak cakap tadi. Okay, baik, aku nak bagi tahu yang ini kali aku punya video, aku nak tunjuk aku punya collection Laserdisc movie. Tapi tak banyak lah, tapi at least aku ada collection tu. So check it out yo. Okay guys, macam yang aku tak ada cakap tadi. Okay, as I tell you all this before, that I'm showing you my Laserdisc collections movie. So ni koleksi movie ya, Laserdisc aku. Okay, first aku nak tunjuk cara Golden Eyes. Siapa tak kenal? I'm James Bond, Pierce Brosnan, Golden Eye ni. So dia punya disc ada. Okay, ini antara yang aku dapat collection aku. Hati-hati guys. Ah, mak, aku cuma nak tunjuk dia punya disc. Wah, susah nak keluarkan lah. Okay, ini Laserdisc. So mungkin ada yang tak pernah dengar apa itu Laserdisc. So ini dia punya disc. Ini movie ada dua disc. So ini Golden Eye, salah satu. Okay, dan yang paling best adalah ini. Okay, Independence Day. So first movie of Will Smith, movie pertama Will Smith ni, Independence Day. Lihat Independence Day ni. Oh, kalau ikut sound dia memang best. Okay, aku tak tipu eh. Ini dia punya disc. Tapi player dah tak ada. Bukan dah tak ada player, player ada, rosak, tak boleh guna. Ada mungkin ada peminat ni. Empire Fall, Return of the Jedi, Star Wars adalah movie favorite aku. Tapi ni sorry eh, ini satu disc. Entah ke mana, sepatut dia ada tiga ataupun ada dua disc. Sebab dia depan belakang dia boleh play, kita boleh turun lepas pusingkan. Dia sepatut ada dua disc. Tapi hilang entah ke mana ni punya collection. Okay, Star Wars. Dan mungkin orang tak tahu harga dia. Memang tip top yang ni dekat Singapore $39. Dan ada juga okay, Dangerous Mind. Ini Dangerous Mind. Oh, pelakon dia Michelle Pfeiffer. Okay, ini punya disc. So memang disc dia tak calar tak apa. So kalau ada yang peminat boleh. So dan kita ada yang Wesley Snipe, Drop Zone. Okay, ini movie Wesley Snipe. Blade, Hero Blade. Okay, ini Wesley Snipe.
sama. If dia ada, tak itu berapa movie aku keluarkan. Dan juga tarik, okay. Ini William Baldwin dengan Cindy Crawford. Okay, apa movie dia? Fair Games. Okay, movie aku nak cakap lah. Ini betul-betul harga dia masa mula-mula level 3-2 ni aku dapat daripada Singapore. So movie ni Laserdisc ni berharga $290 dan harga masih ada lagi dekat sini. Dan disc juga ada. Okay. Oh, kita buka. Tada, dia punya Fair Games. Okay. Nampak tulisan dia. Masukkan hati-hati guys. Ini barang rare. Kita letak lagi Alec Baldwin The Shadow. Mungkin ada yang tengok atau mungkin ada yang tak pernah tengok movie ni. Okay. The Shadow, aku pun tak berapa ingat. Kita ada juga movie Cameron Diaz, There's Something About Mary. Yang ni kita komedi. Sebab ada Ben Stiller, betul lah Ben Stiller, Matt Dillon. Okay, yang ni tak mahal ni, okay. Dan juga bagi peminat Sylvester Stallone dengan Antonio Banderas yang memang famous punya ni, Assassin. Okay, dalam yang ni dia ada dua disc. Okay, movie ni dia ada dua disc. Sebab dia chapter dia sampai 4. So that ni A, B, C, D. Okay, dia ada 4 semua. So ada dua disc lah. Memang besar lah. Tapi dia punya sound, sound untuk orang kata sound untuk laser disc ni memang TikTok lah. Mana dengar. Dan aku ada juga True Lies. Okay, Arnold Schwarzenegger dengan siapa yang perempuan itu? Alamak, itu pula pelakon dia ni. Apa ni? Apa ni? Jamie Lee Curtis yang Halloween H2O. Dan memang aku ada movie Halloween H2O ni. Dan movie ni juga ada dua disc. Okay. Okay, disc dia memang tersimpan rapi ya. Sambil-sambil tunjuk tu korang boleh tengok lah. Ini produk yang aku sale, aku sale online. Korang boleh order. Nanti aku akan letak description dekat bawah tu macam mana korang nak order. Ada boleh WhatsApp dekat nombor yang ada dekat bawah ni. Dekat description nanti aku akan letak nombor untuk korang order macam susu manis ke, skin dessert. Skin dessert ni untuk glowing. Okay, yang ni yang kecil 5 gram harga dia RM30. Ni ha, skin dessert. So yang besar ni harga dia RM69. Oh, skin dessert sama produk sama, tapi yang ni yang besar punya, yang ni yang kecil. Okay, back to the apa yang kita nak tekankan ni. Okay, ini ni adalah movie Samuel L. Jackson, The Long Kiss Goodnight, bersama dengan apa nama ni? Gina Davis. Movie pun nak ikut. Okay, yang aku cakap tadi H2O Halloween. Jason. Jason. Kisah Jason. Korang mesti ingat lah kalau yang famous tengok Jamie Lee Curtis ni. Sorry, yang ni abaikan Express Rental. Dan masih lagi tentang West nak sebut tak? Wesley Snipes. Okey, ini adalah Passenger 57, penumpang ke-57. So kita tengok PC. Memang ada. Tak dibawa itu Wesley Snipes. Okey.
ni hero dia, watak hero dia ni dalam cerita Van Damme, apa tu, Cyborg, Cyborg pula, bukan Cyborg, Universal Soldier. Yang ni tapi dalam movie ni dia jadi hero, bukan bukan Van Damme eh, yang watak yang penjahat tu, Michael J. White. Okay, ni cerita Spawn. Tapi dia tak ada movie yang kedua apa. Terus keluar satu movie ni, terus senyap movie ni. Tak ada sequel. Mungkin mak movie pun kurang kan. Ada lagi satu Arnold Schwarzenegger, okay, Eraser, bersama dengan yang penyanyi tu, alamak, Vanessa Williams. Vanessa Williams lah, tak silap aku. Okay, ini first movie. Ini PC dalam ni. Tak nak keluarkan sangat untuk nanti calak. Ini okay, masih ada lagi 2 tipik cerita. Okay, bagi peminat kartun, The Land Before Time 2. Alamak, salah keluarkan The Land Before Time 2. Okay, ini PC. Patut aku tunjuk yang ni dulu, The Land Before Time. Yang ni yang satu, ini yang dua. Salah tunjuk. Okey, ini ada dua. Satu, dua, The Land Before Time. Okey, this tetap sama. Dalam ni ada lagi, sebenarnya ada lagi satu, tapi ini agak dah agak teruk. Ini adalah koleksi Indonesian Best Collection. Sebenarnya ini lagu Indonesian Best Collection, tapi dah jalan teruk. Ini antara yang satu-satunya terselamat lah, sebab sepatutnya ada 4 atau 5 keping yang lagu, tapi semuanya pecah dan jalan teruk. Ini pun dah jalan teruk. Anak buat main cekedau yang buat DJ dah. Kita letak dalam ni, Land Before Time. Kita ada Nicolas Cage, Kiss of Death, dengan Samuel L. Jackson juga. Okay, aku tak berapa ingat lah ini movie sangat. Ada juga film komedi Eddie Murphy. Okay, ini Eddie. Okay, ini Eddie Murphy dah bertimbun. Oh, banyak juga. Dan Kongo, Kongo adalah cerita kisah apa, cerita kita gorila, alamak lupa lah. Ini Kongo, Kongo. Dan last one, last one ni memang dah rare sekarang ni. Ini 100% hits, sensasi, juara lagu. Kalau tak silap aku, ini juara lagu yang ke-20. Okey, ini tapi OA artis lah, original artis. Lagu Penamin Anganku Musnah, Dendam Dalam Diam, Karam, Bougainvillea ada. Okey, lagu daripada kumpulan yang final-final ni, yang boleh masuk final ni, yang masuk juara lagu, Slam, Search, Genesis, Malina, Era Pazira, Yang Terindah Hanyalah Sementara, dan juga Awi Tragedy Oktober. Okey, ini last yang aku pun tak ingat apa dia punya ni koleksi. Okey, itu je guys. Korang kena tengok. So mungkin kalau ada yang berminat, aku boleh, korang kata, lepaskan koleksi ni. So korang boleh tengok dekat description macam mana korang nak order ni susu, skin dessert. Okay, dan macam-macam korang boleh tengok link-link video lain, korang boleh check okay, yang aku buat sebelum ni, video-video sebelum ni. Dan jangan lupa juga jaga SOP ya. Okay, bye-bye. Dan jangan lupa subscribe to my channel. Okay, bye-bye.